Informasi berikutnya, saudara, vonis pemelihara ikan aligator. Seorang pria di Kota Malang, Jawa Timur divonis hukuman 5 bulan penjara dan denda 5 juta rupiah karena memelihara ikan aligator. Terdakwa memelihara ikan aligator sejak 2006 dan tidak tahu ada undang-undang yang melarang memelihara ikan aligator. Isak tangis keluarga pecah setelah hakim memvonis Piono, warga Sawo Jajar, Kota Malang, dengan hukuman penjara 5 bulan dan denda 5 juta rupiah karena terbukti bersalah memelihara ikan aligator. Keluarga sangat kecewa karena dalam kasus ini tidak ada korban yang dirugikan. Meski demikian, keluarga Piono menghormati keputusan pengadilan. Sejauh ini Piono belum mengajukan banding. Dengan kejadian ini mereka sebenarnya secara tidak langsung pasti tidak terima dengan adanya putusan ini. Tapi apapun bentuknya, dia juga sudah menjawab bahwasanya menghargai putusan hakim. Keterangan terakhir kemarin ya mungkin entah luapan emosi atau apa, tapi dia sudah menyampaikan di depan hakim dan di persidangan bahwasanya dia akan menjalani yang menjadi putusan hakim. Terdakwa mengaku ikan aligator dipeliharanya sejak 2006 dan tidak mengetahui adanya undang-undang yang melarang memelihara ikan aligator. Menurut sang putra, ayahnya membeli ikan aligator di pasar burung dan ikan Kota Malang sebanyak 8 ekor, tetapi kemudian tersisa 5 ekor. Nggak tahu ikan itu dilarang apa gimana, ya nggak ada sosialisasi, nggak ada apa gitu. Jadi ya dipelihara sampai 16 tahun dari sekarang ini. Baru kemarin itu Februari dipermasalahkan itu. Dulu 8, sekitar 8. Berapa itu? 10 ribu, men. Segini kalau nggak segini. Belinya di mana? Splendid, pasar ikan. Sampai sekarang pun juga ada. Kemarin saya jalan-jalan ke sana ya, masih ada diperjualbelikan. Pengacara terdakwa menyebut kliennya yang memelihara ikan aligator sejak 2006 sebelum adanya peraturan atau undang-undang yang melarang ikan itu dipelihara. Ikan aligator dilarang peredarannya karena sifatnya yang invasif dan merusak ekosistem air alami. Dedi Prasetyo, Kompas TV, Malang, Jawa Timur.